pada kesempatan kali ini akan berbagi tips-tips otomotif. Kita kedatangan Honda Beat ya, yang sudah mengalami tabrakan dan posisi ketiga kena ya, kita akan press. Jadi sebelum dipres sangat parah ya, antara roda depan dan spakbor itu sangat jauh berbeda, jadi tidak senter. Hanya kita harus melakukan pengepresan segitiga. Thank you.
mulai kendor kan. Masih ada. Dari as speaker menggunakan kaca. Lihat guys ya. Ada bagian tidak ada cahaya dan ada bagian yang bercahaya. Nah. Biar kita tes. Thank you.
ketika kita mengepres asok bakernya. Thank you.
Ori mah memang agak susah. Kalau ori itu memang agak susah untuk mengembalikan ke posisi lurus. Segitiganya kena atau tidak ya? Kita cek segitiga raja wali. Apa yang paling palu, Bray? Thank you.
objek segitiga ya, kita harus menggunakan media kaca. Kita taruh di bidang yang datar ya, tempat kaca. Kita ada segitiga yang bermasalah, maka salah satu akan ada yang goyang. Nah, berarti segitiganya kena. Tadi kan kita sudah press ya di bagian asal lalu, tinggal sekarang kita press segitiganya. Dan kita juga jangan lupa harus melakukan pengukuran di bagian bidang as. Berhubung di bagian ini sama ya, berarti kiri kanan segitiga tidak kena, cuman yang kena itu bagian atas bawahnya antara ini. Mari kita press. Berarti ini terlalu maju ke belakang ya. Ini kan segitiga, ini bagian depan, ini spakbor depan. Nah, as yang lalu-lalu cakram ini berarti pas tabrakan dia mundur ke belakang, sedangkan yang ini tidak. Karena yang tadi yang dipress yang parah itu as yang bagian kiri. Berarti ini harus kita press dan dibuat maju ke depan agar sejajar dengan as yang kanan. Kita kan perlu menaikkan as ini ke atas ya. Nah, caranya seperti ini. Ini kita berikan jalan dan kita kasih beban di sini. Beban. Hanya as yang bagian kiri tadi ya, ini tidak boleh tertahan. Lalu kita beri penahan di bagian sini. Lihat perubahannya ya. Taras ini
dan ini dia mulai naik. Sedikit kita lihat ada perubahan atau terus melaunan hop kendoran ya, tidak ada tendangan walaupun kita masih panas ya, beres dijamin ketika sudah tidak ada yang bergerak ya, tidak ada yang pincang, otomatis ketika kita pasang spakbor maka dia akan senter otomatis. Ingat, ini juga penting, antara paling bawah dan atas itu sama. Sekarang kita ukur, kita cara melihat as baja walinya benar atau tidak, kita menggunakan mas ekon ya. Ketika cahayanya sama berarti aman. Biasanya ketika kita taruh begini dia akan berdiri sendiri ya. Mari kita pasang kembali. Thank you.
Kita berhasil. Cukup sekian dan terima kasih. Tolong like, comment, share, dan subscribe. Salam otomotif. Selamat menikmati.